Oh, masuk lah. Isinya memang daun kering, bahan cincau hitam. Tapi satu karung bisa 50 kg loh. Yo enggak heran, soale daunnya sudah dipadatkan. Pak Yukva sudah biasa stok bahan cincau hitam. Jadi aman untuk diproduksi sehari-hari. Tapi yang ini disimpan di gudang dulu ya. Bahan untuk pembuatan cincau hari ini sudah disiapkan. Tentunya daun tidak padat lagi yo. Dul, ya bang? Tolong cucikan daun. Daun ini bang? Ya. Oh ya ya bang. Ini dia bahan cincau yang siap dicuci. Oh iya, ada dua jenis cincau yang populer di Indonesia. Cincau hijau dan cincau hitam. Keduanya sering dijadikan campuran minuman atau makanan penutup. Ada yang tahu beda cincau hitam dan cincau hijau nggak? Jangan bilang warnanya ya. Yo jelas beda. Satu hitam yang satunya hijau. Kalau dari bahannya, jelas beda yo. Cincau hijau terbuat dari tanaman merambat yang bernama ilmiah Sisela berbata. Bisa juga dari tanaman perdu Plemia ombangkupifolia. Sementara cincau hitam memakai daun tanaman Mesola palustrin atau tanaman jenggala. Biasanya daun dikeringkan dulu yo sebelum diproses. Yo memang harus dicuci dulu daunnya. Tujuannya untuk meminimalkan kotoran yang ikut saat dikeringkan. Cara pembuatan kedua jenis cincau sedikit beda yo. Kalau cincau hijau, biasanya daun segar langsung diremas bersama air. Kemudian, air remasannya didiamkan selama beberapa jam sampai berubah jadi gel. Kalau cincau hitam, setelah daunnya dicuci, akan direbus sekitar 30 menitan. Sambil diaduk-aduk supaya daun tidak menggumpal dan bergerak di bagian bawah. Selanjutnya, air rebusan cincau disaring. Supaya lebih mudah menyaring, sebaiknya sih air didinginkan dulu. Penyaringan nggak hanya dilakukan sekali. Awalnya pakai saringan dengan lubang kecil seperti ini. Kalau sudah, disaring lagi dengan kain khusus. Jadi, sudah tidak ada lagi kotoran dalam air rebusan yo. Dul, siapin panci. Oh, ya bang. Selanjutnya, air rebusan cincau hitam dituang ke tangki masak. Setelah mendidih, buih-buih di permukaan tangki dibuang supaya nanti hasil cincau padat dan lebih mulus. Soalnya, kalau ada buih, bisa mempengaruhi adonan cincau dan tekstur akhirnya. Pembuatan cincau masih belum selesai yo. Rebusan cincau dipindahkan dengan selang khusus ke mesin adonan. Sisa rebusan dalam tangki yang tidak bisa tersedot selang bisa langsung dituangkan. Kecil kalau cuma mindahin ke wadah begini, yo jelas lawang airnya tinggal sedikit. Di mesin pengaduk inilah ditambah adonan tepung kanji. Fungsinya tentu saja membuat mengental adonan cincau hitam. Mesin pengaduk biasanya disetel selama 15 menit. Selanjutnya, adonan siap dituang ke cetakan. Penuangan ke cetakan sudah otomatis dari mesin pengaduk. Tinggal diatur saja sesuai ukuran loyangnya. Biasanya sih, tidak terlalu penuh yo, supaya lebih mudah mengeluarkan dari cetakan setelah dingin. Wits, jangan disepelein, cuma bawa dua loyang cincau yo.
Satu loyang lumayan berat lo, apalagi dalam keadaan panas. Nah, setelah memadat begini, juga bisa ketahuan beda cincau hijau dan hitam. Kalau dari teksturnya, cincau hijau lebih lembut dan licin, biasanya kurang awet. Sedangkan cincau hitam lebih padat dan tahan lama. Aromanya juga lebih wangi. Oh iya, Pak Yukva sudah memproduksi cincau sejak 20 tahun lalu. Beliau ini generasi ketiga yang meneruskan usaha orang tua dan kakeknya. Kalau hari biasa, Pak Yukva membuat sekitar 50 loyang cincau. Saat bulan puasa, bisa berkali-kali lipat produksinya. Soalnya, cincau sering jadi menu andalan buka puasa. Ini buat saya, Om. Makasih, Pak. Wah, lumayan dapat rezeki cincau. Kalau dibikin es, sudah biasa, yo. Kayaknya seger iki kalau dijadikan rujak. Kak Dara sudah menyiapkan bumbunya. Ada ebi atau udang kecil yang diulek sampai halus. Si ebi ini biasanya jadi penyedap masakan, yo. Tidak hanya membuat lebih gurih, tapi juga bisa menguatkan aroma. Pakai bawang putih juga, yo. Jangan dibayangin bumbu rujak cincau sama dengan rujak buah biasanya. Yang ini berkuah, semacam kuah cukonya pempek Palembang. Nah, iki yang membuat bumbu kuah makin jos. Pakai cabai rawit yang banyak ya, Kak Dara, supaya mantep pedesnya. Ada tambahan gula merah juga yo, supaya seimbang. Jadi bisa pas manis gurih pedesnya. Wah, sudah kebayang segernya rujak cincau. Ada tambahan timunnya. Supaya enak makannya, dipotong kecil-kecil dulu yo. Timun tidak hanya menyegarkan, banyak manfaatnya juga lo. Timun termasuk rendah kalori dan tinggi seratnya. Mantep lah pokoknya. Kandungan air dalam timun lumayan tinggi. Jadi bisa membuat tubuh tidak dehidrasi dan membantu memelihara sel-sel dalam tubuh. Enak toh? Kak Dara, ya, aku punya cincau, tolong dimasakin ya. Oke, makasih ya Dul, cincau ya. Ibu, nanti ini tolong dipotongnya ya. Cincau juga dipotong kecil-kecil yo. Kalau si hitam yang satu ini, gak usah diragukan lagi manfaatnya. Kandungan serat dan mineral dalam cincau hitam tinggi. Seratnya yang tinggi membuat bagus saluran pencernaan kita lo. Urusan ke belakang dijamin lancar. Cincau hitam dipercaya bisa mengatasi panas dalam, sakit tenggorokan, mual, dan diare. Selain itu, kandungan dalam cincau hitam juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Piye, masih ada yang gak mau makan cincau? Rugi! Setelah bumbu siap, langsung dimasak saja. Rebus air sampai mendidih yo, baru masukkan bumbu halus. Selanjutnya, irisan gula merah. Terakhir, asam jawa jangan sampai ketinggalan. Ini yang membuat rujak makin segar. Wes, semua bahan siap. Tinggal diracik saja iki. Ada mie kuning, timun, toge, tahu goreng, dan tentu saja cincau. Kalau sudah,
tinggal disiram bumbu rujak. Wih, ngelihatnya saja sudah bikin kemecer alias ngiler yo. Pada baru tahu toh, kalau cincau tidak hanya enak dijadikan minuman, tapi juga bisa jadi rujak. Kira-kira bisa diinovasi apa lagi yo? Pasti masih banyak olahan yang bisa dibuat dari cincau hitam. Kapan-kapan lagi aja yo, dieksekusi. Sekarang mau ngabisin rujak cincau dulu. Bener toh dugaanku, rujak cincau ini memang bener-bener seger dimakan siang-siang. Jangan takut sakit perut karena kepedesan. Ada cincau yang bikin adem.